Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, kembali lagi ya dengan channel YouTube Agama Motor. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara membesarkan untuk perpakop ya, untuk perpakop motor Grand. Nah, perpakop ini kenapa harus dibesarkan? Nah, karena untuk pistonnya pakai Jupiter overset 100 ya, teman-teman semuanya. Jadi begini, ini kan tidak masuk. Bagaimana supaya perpak ini bisa masuk ke sini ya, teman-teman semuanya? Oke, langsung kita mulai saja. Bagaimana cara membesarkan ini ya untuk lubangnya sini? Pertama, teman-teman bisa menyiapkan ini gerinda ya. Gerinda kayak gini. Oke, langsung kita praktekkan saja. Oke, caranya begini, teman-teman semuanya. Mari kita coba dulu ya teman-teman semuanya, bisa masuk atau belum. Nah, ini masih kurang sedikit. Jadi caranya begini ya teman-teman semuanya. Ini kan mata gerindanya kena kanan kiri sini. Ah, kenanya kanan kiri ya. Jangan cuma sebelah yang dikenain, harus sama ya. Jadi begini, biar semuanya rata di sini teman-teman semuanya. Oke, langsung kita gerinda lagi. Tinggal dirapikan pakai ini ya, pakai peso begini caranya. Nah, begini ya. Dirapikan begini. Cara merapikannya pakai kikir juga bisa ya teman-teman semuanya. Terserah teman-teman mau pakai apa, bebas. Yang penting bisa rapi dalamnya sini. Jadi sangat mudah sekali teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, untuk melebarkan ini sudah selesai, tinggal dicoba. Yang penting sudah bisa masuk. Nah, ini untuk pistonnya sudah masuk ke dalam perpaknya ya teman-teman semuanya. Jadi perpaknya sudah bisa masuk ini. Nah, itu caranya sangat mudah sekali, cuma digerinda aja, terus di ini dibersihkan pakai ini ya begini. Itu teman-teman bisa praktek sendiri di rumah. Cuma saya berbagi pengalaman saja, tidak bermaksud untuk ini ya, untuk menggurui teman-teman, cuma berbagi pengalaman saja. Oke ya teman-teman semuanya, untuk video kali ini sudah selesai. Bagaimana membesarkan perpakop untuk motor Grand dikasih piston Jupiter, caranya di gerinda saja sini ya. Oke, jika senang dengan video ini silahkan klik tombol like, komen dan subscribe ya di channel YouTube Agama Motor. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.